Halo guys, selamat pagi. Pada libur akhir pekan kali ini saya ngajak keluarga liburan ke objek wisata tempat yang terburuang, cuman arahnya sedikit ke atas, tapi masih di kawasan yang terburuang. Lokasinya sangat menyenangkan, apalagi kita di sini bisa bermain air, bisa ngajak keluarga, bisa di situ. Untuk memasuki objek wisata ini, teman-teman cukup membayar untuk dewasa, nah itu sebesar Rp5.000. Ini kita bisa pesan kopi, makanan tradisional. Bisa jadi yang kesukaan warga Indonesia itu adalah pop mie dan sebagainya. Kemudian kita di sini sedikit ada kebebasan menikmati suasana alam. Seperti inilah suasananya. Di belakang saya itu ada orang yang sedang melaksanakan camping atau camper van ya, lebih tepatnya, karena dia membawa camping bersama mobil. Dari sana kita bisa melihat Tabiang Terburuang. Tabiang Terburuang yang terkenal di daerah ini. Asik, airnya jernih, bisa mandi-mandi. Jadi sekali. Nah, seperti apa nih keseruan kita di sini? Simak terus ya perjalanan saya. Tapi saya mohon jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tentu ini bisa mensupport saya terus berinovasi dan kreativitas dan menjelajah objek wisata di Sumatera Barat untuk teman-teman semua. Ikuti terus ya. Sambil menikmati jalan, kita sangat nikmat sambil mencicipi kopi di sini. Untuk objek wisata ini berjarak sekitar 5 km dari Kota Bukittinggi. Nama objek wisatanya itu Tapian Ratu. Kenapa Tapian Ratu? Mungkin saja di sini ada ratu yang mandi di sini. Nah, kita ini bukan endorse ya. Makan mie nak? Iya, mama apa? Hah? Mie. Lu leh. Setelah asik bermain dengan air, kita menikmati kuliner. Pada umumnya ini disukai oleh semua orang. Bukan mie sponsor, tapi ini apa adanya. Ini juga bukan sponsor, ini pinjaman dari teman. Enggak. Ya. Terima kasih. Pop mie, ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen ya. Semoga channel ini terus berkembang. Sampai jumpa. Dadah.